Dari zona Eropa, bursa ekuitas Eropa ditutup menguat karena investor mencermati data inflasi dan menantikan risalah dari pertemuan terbaru Federal Reserve. Di Eropa, pelaku pasar memantau data ekonomi termasuk data inflasi Inggris untuk Juli 2021 yang menunjukkan penurunan pada Rabu pagi waktu setempat, namun ekonomi mencatat tingkat tersebut hanya sementara dan akan mencatat tren lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang.